bukan rahasia lagi bahwa kemiskinan adalah sebuah siklus yang dilanggengkan dari generasi ke generasi. Memutus lingkaran kemiskinan memang membutuhkan kerja keras. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang membuat mereka tetap miskin, antara lain: pertama, kurangnya pengetahuan finansial. Anda tidak pernah diajari cara mengelola uang dengan benar. Mengelola uang bukanlah bakat. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Jika Anda berasal dari latar belakang yang tidak mengajarkan cara mengelola uang, mungkin sulit bagi Anda untuk memutus siklus tersebut. Untungnya, sekarang ada banyak literasi yang berserakan di internet yang bisa Anda cari untuk belajar pengelolaan finansial. Kedua, mengalami inflasi gaya hidup. Orang yang mengalami inflasi gaya hidup adalah orang yang meningkatkan pengeluarannya seiring dengan kenaikan pendapatannya. Mereka tidak bisa menahan godaan untuk membeli barang-barang yang lebih mahal atau lebih banyak. Hal ini akan membuat mereka tidak bisa menabung atau berinvestasi. Ketiga, lebih suka terlihat kaya daripada menjadi kaya. Orang yang memiliki pola pikir seperti ini cenderung menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting, seperti barang-barang mewah, pakaian mahal, atau gaya hidup hedon. Keempat, tidak melacak pengeluaran. Orang yang tidak tahu berapa banyak uang yang mereka keluarkan setiap bulannya akan sulit untuk mengatur keuangan mereka dengan baik. Mereka tidak bisa menentukan prioritas kebutuhan, menabung, atau berinvestasi. Kelima, tidak segera berinvestasi. Orang yang tidak berinvestasi akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan uang mereka dan mendapatkan penghasilan pasif. Investasi adalah salah satu cara untuk mengalahkan inflasi dan mencapai kesejahteraan finansial. Keenam, tidak memiliki rencana untuk maju dan berkembang. Orang yang tidak memiliki visi dan misi hidup akan cenderung stagnan dan puas dengan kondisi yang ada. Mereka tidak mau belajar hal-hal baru, meningkatkan keterampilan, atau mencari peluang. Ketujuh, suka berhutang. Orang yang suka berhutang akan terjerat dalam lingkaran utang yang sulit untuk dibayar. Hutang akan menggerogoti penghasilan mereka dan membuat mereka terus miskin. Selain itu, hutang juga akan menimbulkan stres dan masalah psikologis. Itulah beberapa hal yang membuat orang miskin tetap miskin. Hindari kebiasaan yang buruk, lakukan kebiasaan baik, putuskan rantai kemiskinan supaya tidak terus miskin. Semoga membantu.